penyebab roti keluar dari oven menjadi keras. Memahami alasan mengapa roti Anda menjadi keras setelah dipanggang di oven bisa menjadi pertanyaan yang rumit. Kali ini, kita akan membahas beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi. Salah satu faktor yang bisa membuat roti menjadi keras adalah proses pencampuran adonan yang berlebihan. Overmix ini bisa menghasilkan tekstur roti yang lebih padat dan keras. Faktor kedua adalah overproofing, yaitu memberikan waktu fermentasi yang terlalu lama pada adonan. Ini juga bisa menjadi penyebab roti Anda keras setelah dipanggang. Suhu oven yang terlalu tinggi bisa menjadi faktor lain. Oven yang terlalu panas bisa membuat permukaan roti gosong dan keras, sementara bagian dalam masih mentah. Selanjutnya, jenis tepung yang digunakan juga berperan penting. Menggunakan tepung protein tinggi bisa membuat roti Anda cenderung keras setelah dipanggang. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa saja yang bisa membuat roti kita keras setelah dipanggang. Ingatlah faktor-faktor ini untuk mendapatkan hasil yang lembut dan enak.